الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: إنما جعل الدار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين. Angin pastena ja'ala atatiyaki Allah ad-daral akhirat dak karama akhirat mahallan dak kekenangan li jazai ibadihil mu'minin ka angkui amalus banyak-banyak kabulan Allah al-mu'minin sepada iman kapi. Ana pamita iblis nang etunya kalakon na orang kak dito kalakuan ibadah na orang-orang mukmin mi iblis nang akhirat alas na po napa li anna hadhihi dar kana saong kuna po napa bani kanyata na roma ay darat dunya hadhihi kak dito bani hadha kana lafal ad-dar kak dito mo anlas lianna hadhihi ad-dara kana sa'un kunna pona papanika nyata naromatunya la tasa'u panika ta'amussa'e pona pahadhihi ad-dar madak kafaran yuridu senga sokani Allah ayyu'tiyahum dakotu apareng Allahum dakakabhi ibadihil mu'minin wa li'annahu ban karana sa'un kunna pasira Allah ajalla panika ma'akum Allah ajalla panika ma'akum Allah aqdarahum da' banyak-banyak pangkat takabbi ibadihil mu'minin an ayyu jaziyahum dari kotu amalis Allahu da'ka ibadahul mu'minin fi darin edalam roma la baqa'a setadak ponapa kekal laha ekandik kadisadar aponapa maklaikulaban panjenengan oning al-imam ibn Atha'illah kadintah abri jawaban kalaban emulai pertanyaan atau semisal pertanyaan apa sebab mi Allah dak ke orang saya ibadah dak ke orang-orang saya nyembah dak ke orang-orang saya taat dak ke orang-orang saya jauhi dari maksiat dak ke orang-orang saya betul-betul iman aben ngamalaki kebagusan mi tak ebeles nang etunya. Mana bibada orang bagus ebeles nang etunya kak dito bagian bonus. Terkadang setak ebeles nang etunya bonus lebih raja. Kula ban panjenengan ngauningi nang iada bahwasanya bada kaidah atau hikmah dari Imam Ibn Atha'illah. Lamun sampian kak dinto ngatela beda orang kak dinto jauh dari tingkatan muhibbin jauh dari tingkatan arifin tapi ki bisa kaangkui alaksana ki aurat ataat ajawi maksiat maka syukureh karena kak dinto cukan waridat minallah datangnya dari ajunan Allah. Orang se ternyata dalam koordinator kadang kak ditolok every itampak tapi kak dito ternyata makom arifin tapi ternyata kak dito makom muhibbin tentu epon kak dito bonus lebih raja etempeng sebadanang itu cuma al aslu dasar awal dari balasan manusia kak dito nikah beninang itunya tapi fa innama yufanu ujurahum yaumal qiyamah pagi nang are kiamat kula ben panjenengan can lambak situng kesalahan manabi kula ben panjenengan azikir
manabi kula ban panjenengan mau selawat Al-Qur'an seepentah urusan sebadan nang itunya. Tapi sebenar kak dito minta urusan sesajan sembah dak Gusti Allah. Minta balasan balasan nang akhirat ban lain semacam. Adapun lamun beda orang ki sempat azikir meloloh kak ki kau diantunya ni kesyukur itu kan daripada tak azikir. Tentu epon kak dito benih alarang aku dah bersampian azikir ke aku terlalu ke nikmatan tu. Tapi kak dito jauh tak ning penting aku sama sekali kelebihan orang yang seazikir kak dito nyokon imma jauh dari neraka ni ketingkatan ikhlas paling mabah otaba nyokon balesan suarga buat ke nikmatan suarga otaba saking pengakuan penghambaan abak jang lakar abak wajib kakui ngambaaki ibadah dak kajunan Allah abak sebagai kabulah Allah sebagai pengiran ke tingkat maqam al-arifin atau baik kenal juga kalabam maqam muhibbin. Dua alasan sebuna Imam Yonatun ini. Saya pertama karena saya bahagia bi Allah ni kakik rajun dak ke orang-orang mukmin, dak ke orang-orang saya ngoleh di tuan Allah cik rajun seng ke romatunya kak ditolak buah di anna hadhihi dar la tasa'u ma yuridu ay yu'tiya. Coba kula ben panjenengan mau situng hadis kak di mah hadis kak dito arapake hadis riwayatake dalam sahih Bukhari dan Muslim hadis sahih tentang paling budina orang masuk dak ke surga berinna napa syarat ajuran Allah. Dabuna kustai kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengkok tahu. Sapa orang sedin budin masuk ke suarga. Orang andi iman. Alaku ma'asyiat dan lain semacam andi iman. Kemudian nang akhir perjalanan dari neraka kak ditok yang kes. Nucudak ke suarga. Cara nak keluar dari neraka arangka. Habuan. Cara dari neraka arangka. Pandapa dak kagak dinto akhirat guna ajunan Allah Subhanahu wa taala, panlarang tak keluar dari neraka pada guna Allah, idhab fadkhulil jannah. Mangkat, mangkat. Masuk ke surga. Akhir masuk, mangkat kala ben susah payah entar ke surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Akhirah nang epekan orang ni kepan ngetelak ngak sing suarga ni kalau bosah. Letak buah, tak mau kenangan pun. Akhir abad tidak kajunan Allah. Ya Rabbi wajad tuha mal'a. Ya Allah, tenkulah mengolati suarga lah bosah. Letak mau kenangan pun. Ika yukhayyan. Nang ihayal nadu. Akhirnya dia guna Allah. Itu fathulil jannah. Mangkat, mangkat. Masuk ke suarga. Pakun epas kak dito boleh. Yukhayyalu inna yahi annahu mal'a. Akhir abadi boleh dak kajunan Allah kak di topos sak suarga. Nah, mangkat. Setiap mangkat beendak ke suarga. Inna lakah mithlad dunya wa asyarata amtaliha. Be'an. Ngobasani nang etun nang esuarga setiap jia. Pada bentunya ben 10 kali lipat etun. Saya kobasani kenikmatan. Esena full kenikmatan 10 kali lipat dari sebenarnya. Sebenarnya tunya keseluruhan. Akhirnya. Orang kak di top motor dan sebagainya. Atas korum ini, dalam riwayat lain, awatadhaku minni wa antal malik. Ajunan kan ngomir congo, jodak kap tidak ajunan kan raja. Ajunan sehingga kungi, tabuna rawi, napa tabuna. Falakad ra'aitu Rasulullah dahika hatta badat nawajidu. Kulang ngulati Rasulullah. Ketika agis suaki orang dibudi nama suarga kak di top, kosokan sampai padang kik dari ajudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek kesokan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ajabu dzalika adna ahlil jannati manzilatan. Adiah ahli surga sepaling mabah kedudukna. Maka ketika itu di anna hadhihi dar la tas'u ma yuridu ay yu'tiyahu. Lo ngebuat ila. Lo ngebuat kau diantunya kan. Coba hayalan kula ben panjenengan can lembak waham kula ben panjenengan waham yakni berdasar pada
sesuatu sepatah ke mata tanpa jeling dek hakikat tak gak ditata tepo kalaban ka nikmatan nak ki jen pasal nak ki jen se nomor 2 wali annahu ajalla aqdarahum an ayujiziyahu an yujaziyahum fi daril la baqala Allah saking ma aku ngadak ke orang-orang mukmin kak ditoh lok kasokan mun bada orang mukmin dan mabalesan nang tempat se tempat kak ditoh tak abadi yakni tunjuk karena apapun sebesar apapun yang tidak abadi karena syaitan agak tidak ada masalah lekuk lah tak ada itu malam lah tak ada dia tak ada penaman kenikmatan fana dunia ni kenikmatan fata morgana.